Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin percaya tidak percaya buat teman-teman, ini adalah kuping gajah atau antorium kuping gajah. Saya dapatkan dari tempat sampah sebenarnya. Waktu itu bonggolannya saya nemu beberapa bonggolan dari kuping gajah ini. Kemudian saya potong-potong menjadi beberapa bagian yang ternyata tumbuhnya sedikit banyak yang agak beda. Mungkin dari kuping gajah sendiri saya masih sedikit agak liar ya untuk jenis-jenisnya, karena saking banyaknya, untuk hibridnya pun cukup banyak. Jadi saya tidak mau menyebutkan jenis-jenisnya dulu, tapi yang udah saya tanya ke yang ahlinya satu, dan itu merupakan adalah antorium kuping gajah jenis Clarinerpium hibrid. Beliau bilang yaitu Mas Edi Pranoto. Saya pernah nanya Mas Edi Pranoto untuk salah satu jenis yang ada di sini, yang bonggolannya hasil nemu dari tempat sampah. Nah, ini salah satu jenis yang udah saya tanya sama Mas Edi Pranoto di Semarang sana. Ini beliau bilang adalah jenis Clarinerpium tapi hibrid. Nah, hibridnya sendiri saya tidak tahu juga ya, ini silangan antara Clarinerpium dengan apa. Yang jelas ekornya sedikit agak beda seperti ini, agak panjang, dan bentuk daun pertama seperti ini. Nah, mungkin ahlinya tahu ya ini jenis Clarinerpium hibridnya dengan hasil apa ya persilangannya. Mungkin bisa masukkan ke kolom komentar untuk membantu mengidentifikasi yang jenis ini indukannya. Nah, ini emang bonggolannya emang sebesar ibu jari ya, tadinya saya potong-potong. Mungkin udah sedikit agak dewasa juga tanamannya, jadi untuk 5 daun seperti ini dia udah nongol manggar ya, atau bahan buah yang mungkin ini belum bisa jadi dulu, soalnya masih kecil ya untuk ukurannya. Nah, ini pun salah satu jenis yang berbeda juga nih dari bonggolan hasil nemu itu sendiri. Ini saya dapatkan yang jenis seperti ini. Ini pun saya belum paham sekali, sedang mempelajari untuk jenis-jenis kuping gajah ya. Tapi untuk daunnya lumayan bagus kalau menurut saya pribadi ya. Terlihat jelas ya perbedaan antara Clarinerpium yang sebelahnya dengan yang satunya. Dari warnanya pun cukup jauh, sedikit agak warna hijau gelap untuk yang sebelahnya. Nah, ini pun berikutnya yang sedikit berbeda dengan yang lainnya, yaitu dari warna sedikit agak kuning ya. Dari daun pertama sudah keluar warna sedikit kuning, tapi bukan parigata, soalnya masih full daun, warnanya sedikit agak muda dari hijau ya, dari hijau muda ya sebenarnya. Mungkin teman-teman bisa membedakan dengan sebelahnya ini tuh. Mungkin untuk jenisnya masih Clarinerpium ya, sebab masih seperti ini bentuknya. Namun untuk warna yang sedikit agak membedakan, dia dari warna awal tumbuhnya daun pun sudah seperti itu, sudah sedikit agak kekuning-kuningan, tapi bukan karena dehidrasi atau kurang siram ya, karena bawaannya dari sananya sudah seperti itu. Ya, mungkin biasa ya untuk daun awal seperti ini, yang sedikit agak keriting-keriting pada bagian pinggir seperti ini, maupun sedikit agak menelungkup. Namun warna emang saya suka sekali, sedikit agak beda dengan yang lainnya. Ini cuma satu yang berbeda dengan yang lainnya. Nah, ini pucuknya pun warnanya seperti ini, sangat beda dengan sebelahnya. Terlihat jauh perbedaannya dari warnanya. Tapi untuk jenisnya ya saya masih jenis Clarinerpium juga sepertinya. Nah, ini juga salah satu yang berbeda ya dengan teman-temannya. Jadi kupingannya seperti ini, terbuka, tentunya beda sekali dengan yang tadi ya. Yang satunya kupingannya terbuka dan daunnya sedikit agak panjang, namun berbeda tentunya dengan ini. Perbedaannya sangat mencolok, mungkin kalau dilihat dari dekat seperti ini, berendeng. Nah, untuk itu jenisnya saya belum paham dan masih saya pelajari. Mungkin untuk teman-teman yang sudah tahu ID dari kuping gajah jenis ini, silakan bisa bantu saya untuk mengidentifikasi jenis-jenis kuping gajah yang ada di sini. Dan ini pun menurut saya sedikit agak beda ya, namun nah di sini saya lihat perbedaan dari kupingan ini, dia sedikit agak keluar pada bagian sini,
hampir seluruh daun ini keluar ya, kupingannya seperti ini. Nah ini saya putar. Nah ini kupingannya terlihat agak keluar ke atas seperti ini. Ini dari daun awalnya sudah seperti itu dan sedikit agak bulat dan uratnya pun sangat menonjol sekali ini. Untuk urat-urat daunnya atau tulang-tulang daunnya sangat menonjol dengan bentuk tinggian seperti ini. Entah ini atau masih remaja ya, mungkin untuk dewasanya mungkin ada persamaan dengan yang lainnya, tapi untuk ukuran seperti ini saya melihat beberapa perbedaan dari yang ada di sini ya. Jadi ada mungkin sekitar 4-5 jenis dari bongkolan itu saya dapatkan, kemudian tubuhnya seperti ini. Nah yang satu ini jenisnya merumpun ya. Kupil ini masih jenis Clarinetium juga atau apalah, saya belum paham. Jadi dia terus-menerus mengeluarkan anakan-anakan dari bonggolannya seperti ini, bonggol atasnya. Jadi dia cenderung merumpun untuk tumbuhnya. Jadi berbeda dengan yang tadi ya. Semua yang tadi itu adalah bentuk-bentuk tunggalnya dari anthurium kuping gajah itu sendiri. Ini mungkin agak sedikit agak biasa ya. Untuk yang jenis ini mungkin sudah banyak. Nah ini pun jenis yang menurut saya berbeda ya. Jadi emang untuk anthurium kuping gajah sendiri untuk kecilnya maupun dewasanya kadang-kadang tumbuh jauh perbedaan dari anakan sampai dewasa itu. Sebenarnya bisa saja pohonnya satu, namun dari kecil biasanya berubah-berubah untuk pertumbuhannya. Jadi mungkin sama, tapi karena perbedaan daun waktu kecilnya yang akhirnya sedikit agak membedakan walaupun dari satu bonggolan, karena saking banyaknya hibrid-hibrid dari persilangan ya, kuping gajah atau kristalinum atau magnificum yang terdahulu dengan bersilang dengan yang lainnya seperti anthurium jari, prodactyl, dan juga anthurium lain-lainnya yang bertangkai daun panjang ya. Ini sedikit sama dengan yang lainnya, cuman saya pikir ini terjadi mutasi bentuk daun ya. Jadi untuk bentuk daun menelungkup seperti ini, seperti layu. Nah, seperti itu tuh. Menelungkup, ini daun pertama, di daun keduanya pun menelungkup seperti ini, ke arah belakang. Kemudian daun berikutnya seperti ini, juga masih menelungkup ya, seperti itu. Walaupun saya balik seperti ini, dia tetap kembali seperti semula. Ini menelungkup ke bagian dalam. Ini daun paling barunya seperti ini. Ini juga udah kelihatan gelagat-gelagat untuk menelungkup ke bagian dalam. Ini mungkin dia mutasi daun atau bentuk daun. Warna menurut saya masih sama dengan yang tadi untuk jenis yang ini. Jadi untuk kuping-kuping gajah yang tadi ya, saya proses seperti ini ya teman-teman. Saya potong-potong seperti ini. Di bonggolan sedikit agak besar, kemudian saya potek-potek juga. Nah, jadi saya nanam seperti ini. Dan kemudian saya potek untuk bagian yang sudah kiranya mengeluarkan akar untuk yang kecil ini. Kemudian bonggolnya saya tanam kembali dan akhirnya menjadi sedikit agak banyak untuk di sini. Yang tadinya dari beberapa bonggolan akhirnya tumbuh jadi banyak ya. Ini salah satunya. Nah ini yang sedikit agak berbeda ya, sebab ini adalah pohon cabai. Ini pohon cabai yang tumbuh. Nah ini teman-teman, dari potekan kecil pun teman-teman bisa menumbuhkan atau kuping dari kuping gajah itu sendiri ya. Ini potekan sedikit saja tanpa akar, dan ini bukan dari biji. Saya sendiri belum punya ya yang dari bijian. Nah ini potekan kecil sekali tanpa akar, saya nyobain jadi bisa tumbuh seperti ini. Ini dengan media full kokopit yang menggunakan dan akhirnya tumbuh seperti ini. Ini sangat kecil sekali kalau dibandingkan dengan kuku ibu jari saya yang sedikit agak kotor seperti ini. Sedikit agak sama ukurannya. Oke, jadi teman-teman bisa memperbanyak kuping gajah walaupun tanpa akar ya, tapi usahakan untuk media yang sedikit agak lembab dan sedikit agak
tidak kasar, sedikit agak lembut. Jadi untuk akar mudah menerobos, bahan-bahan akar mudah menerobos ke bagian-bagian media tanam yang akhirnya untuk memperbesar pertumbuhan keping gajah itu sendiri. Oke, jadi itu sedikit reviewan keping gajah yang saya hasil boleh nemu ya. Akhirnya saya potong-potong dan menjadi banyak seperti video-video tadi yang sudah saya sorot. Jadi teman-teman bisa bantu identifikasi, bantu saya identifikasi untuk jenis-jenis keping gajah yang ada di tempat saya ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sekiranya mau membantu nanti. Dan semoga video kali ini bisa menghibur dan bermanfaat buat teman-teman semua. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.